Kenaikan harga sayur-sayuran mula dirasai apabila ia meningkat 10 hingga 20% berikutan musim hujan kebelakangan ini. Perkara itu turut diakui kebanyakan peniaga yang menerima bekalan dengan harga sedikit tinggi daripada pembekal sejak beberapa hari lalu. Penjual sayur yang ingin dikenali sebagai Zura 44 tahun berkata, tomato dijual pada harga RM7 sekilogram di premisnya minggu ini berbanding RM6 minggu lalu. Manakala harga bayam RM8 sekilogram naik RM1 berbanding minggu lalu. Tinjauan di Pasar Taman Tun Sardon dan Pasar Awam Bayan Baru di Georgetown mendapati tomato dijual RM6 hingga RM9 sekilogram, bayam RM7 hingga RM10 sekilogram dan timun mencecah RM4 hingga RM5 sekilogram. Sayur lain seperti kacang panjang dijual pada harga RM7 hingga RM11 sekilogram, bendi mencecah RM10, terung panjang dijual pada harga RM9 hingga RM14. Pengguna Rahmah Hussein, 60 tahun, mengakui terkejut apabila membayar RM8 untuk seikat kecil bayam, 6 batang bendi, sebiji tomato dan 5 cili besar. Sementara itu, peniaga ikan Abdul Muttalib Abdul Wahab, 47 tahun berkata, harga ikan tidak menentu dengan kembung mencecah RM14 dan ikan selar RM12 sekilogram berikutan bekalan berkurangan pada musim tengkujuk ini. Di buku ni kira yang mana yang kira buku asal dia pun boleh dah banyak kan. Banyak dia akan berkurang setengah. Jadi ikan tu dia tempatan juga. Banyak lah sebab lah. Ada yang luar, ada yang tempatan, ada yang masuk ni. Lepas tu ada berapa kali ikan segar sekarang kan? Kalau katakan 10 gembung. Okey, kalau kilo gembung, kalau yang segar je. Kalau dia pun naik banyak, buat yang macam bertemu perikanan. Kalau dia pun naik banyak, harga akan turun.